Tubuh kita terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama, kepala. Di atas kepala kita ada rambut. Fungsi rambut kita untuk menahan panas matahari. Jadi kepala kita tidak kepanasan. Lalu mata. Kita punya dua mata untuk melihat. Hidung. Kita punya hidung untuk mencium bau. Mulut. Mulut kita untuk makan, karena di dalam mulut kita ada gigi dan lidah. Lalu ada telinga. Kita punya dua telinga untuk mendengar. Di bawah kepala ada leher, lalu pundak dan badan. Kita punya dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Kita menggunakan tangan kita untuk mengambil sesuatu, memegang sesuatu, atau ketika makan. Di tangan kita, kita punya jari-jari tangan. Jari-jari tangan itu terdiri atas ibu jari atau jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Di bagian dada, kemudian bawah dada ada perut. Bawah perut kita ada kaki. Kaki kita ada dua, kaki kanan dan kaki kiri. Kaki yang atas namanya paha, paha kanan dan paha kiri. Di bawah paha ada lutut. Di bawah lutut ada betis. Betis pada ujungnya akan menyatu dengan telapak kaki. Di ujung telapak kaki ada jari-jari kaki. Itulah bagian-bagian tubuh kita. Semoga kita bisa belajar bersama lagi ya di video berikutnya. Dadah.